Welcome to Gourmet Vlog Channel. Okay, hari ni kita akan buat buat apa? Cuci akuarium. Hari ikan arwana. Ya, akuarium ikan arwana. Hari ni saya akan share bagaimana cara kita cuci akuarium. Akuarium arwana. So, apa yang peralatan kita perlu adalah satu adalah pipe. Pipe ni kita guna untuk sedut air ya. Sedut air yang kotor dalam aquarium. Sebelum tu kita kena sediakan plastik bag juga untuk simpan semua span-span yang telah kotor. Nanti saya akan share saya punya filter system bagaimana keadaan filter system saya. Selain daripada tu kita kena sediakan juga span yang baru. Ya, saya guna span ni. Dan juga span ni saya cuba untuk guna span ni lah. Alright. Pada masa yang sama kita guna kena ada ni lah garam aquarium. Garam udang ni. Garam aquarium berwarna biru. Ini. Dan ini adalah untuk anti klorin. Saya gunakan Sanchin Gone. Ini sangat baik untuk aquarium lah. Dan juga selepas saya cuci. Kita kena test dulu air dia sama ada pH dia bersesuaian ke tidak dengan aquarium predator tank. Selalunya air ni pH nya dalam lingkungan 6.8 hingga 7 lah. Okey, yang itu adalah antara yang pH yang baik lah untuk aquarium predator tank. Dan last kali saya gunakan magic stocking. Ini adalah magic stocking. Ini untuk menyerap segala tahi-tahi lah. Tahi-tahi ikan ya. Ya, dah akan serap sini. Lepas tu kalau dia sudah penuh ataupun kotor, kita boleh terus buang. Ini adalah. Tapi kalau nak jimat, kita boleh cuci jugalah. Lepas kita water change, kita cuci stocking ni. Cuci, lepas tu jemur. Lepas tu kita boleh guna balik. Okey, kita mulakan sekarang. Let's go. Yeah. Okey. Kita akan check dulu filter system saya. Okey, kita lihat yang chamber yang pertama dia memang agak kotor lah. Ya. Kotor yang ni kita kena cuci lah. Kita kena hari ni saya akan tukar ni span dia. Dan kita akan buang segala kotoran di dalam chamber ni. Chamber ni adalah sangat kotor. Okey, beginilah saya punya sistem. Okey, pipe outflow pipe dia akan masuk ke dalam ni chamber pertama. Lepas tu K1. Alright. Tank ni chamber ni agak bersih sikit lah. Okey, seterusnya kita akan lihat sebelah. Isaac, tolong buka. Okey. Tolong buka sebelah. Okey. Dan yang chamber ketiga pula, yang ni adalah biofilter. Biofilter ni nanti saya akan cuci juga. Alright. Dan ni adalah pump filter. Pump filter pun agak kotor dan kita akan buang air yang di dalam filter sistem ni. Alright. Tank filter. Dan ini adalah pipe. Incoming pipe untuk predator tank lah. Alright. Beginilah sistem piping di dalam predator tank. Okay. Dan saya simpan semua makanan-makanan. Makanan-makanan dan keperluan-keperluan aquarium di dalam ini lah, so dia ada space. Ini mom. Itu tempat apa ni? Ni untuk cuci cermin. Makan ikan. Letak sini dulu. Okay. Alright. Sebelum kita memulakan proses pembersihan, kita kena tutup dulu suis, pump dan lampu. Mula-mula kita akan sedut air yang berada di chamber 1, di mana air yang di chamber 1 ini adalah sangat kotor dan span dia pula saya akan buang
selepas semua air di dalam chamber ini habis disedut. Teknik yang sama juga kita gunakan untuk menyedut chamber kedua, ketiga dan keempat sehingga ke semua air di tangki filter ini habis disedut. Apabila tangki air filter ini telah habis disedut, kita kena cuci aquarium filter ini sehingga bersih. Span putih yang saya gunakan di chamber 1 sudah saya buang kerana ia mengandungi bahan amonia yang tinggi. Span putih ini adalah sangat kotor kerana ia memerangkap tahi-tahi ikan dan bahan-bahan buangan lain melekat di span. Span paling bawah sekali saya cuci dan saya guna semula kerana keadaan dia masih baik. Selepas itu kita masukkan span yang baru ke dalam chamber 1 dan kita cuba lipatkan gunting agar dia muat dapat masuk ke dalam chamber 1. Span putih ini saya letakkan di bahagian atas sekali supaya senang dan memudahkan saya apabila water change dan kita tukar apabila keadaan span tersebut terlalu kotor. Seterusnya, kita masukkan magic stocking ke pipe outgoing. Kita ikat dan bahan-bahan buangan seperti tahi-tahi ikan akan masuk ke dalam magic stocking. Seterusnya, kita akan isi air ke dalam tangki filter ni. Saya menggunakan air payap biasa saja untuk diisikan ke dalam setiap chamber. 1, 2, 3 dan 4. Sehingga penuh. Apabila tangki filter sudah penuh diisikan dengan air, maka kita akan masukkan garam aquarium ke dalam tangki filter ni. Saya masukkan sebanyak 5 sudu ke dalam tangki filter. Kita juga masukkan tension gun ke dalam tangki filter ni. Kemudian kita biarkan air ni di dalam tangki filter ni selama setengah jam sebelum kita buka pump air untuk dipumpkan ke dalam tangki predator tank. Selepas beberapa jam kemudian, air di predator tank menjadi jernih dan ikan-ikan predator berasa happy selepas water change. Itu saja guys, tutorial water change untuk predator tank saya pada hari ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Gume Below.